kami berharap bahwa calon wisudawan dan wisudawati yang mengikuti yudisium pada hari ini itu mampu menerapkan ilmu yang sudah dipelajari di salah satu program studi di Fakultas Teknik dan tetap berkontribusi sebagai alumni terhadap alma mater yang ditinggalkannya pada saat ini. Nah, seperti apa Pak keberlanjutan bagi alumni nanti untuk mendukung akreditasi dari jurusan yang ada di Fakultas Teknik? Dalam proses akreditasi bahwa kita selalu melibatkan alumni dan juga pada pencapaian indikator kinerja utama fakultas pun itu tetap melibatkan alumni berkaitan dengan survei-survei bagaimana kinerja alumni di kedepannya dan lebih khususnya pada saat akreditasi kita mengundang alumni hadir di wawancara dengan asesor. Nah, di situ akan ditanya bagaimana proses pendidikan yang ada di institusi yang diikuti dan apakah proses pendidikan dan ilmu yang dipelajari itu adalah bermanfaat dan bagaimana perkembangan dengan dunia usaha dan dunia industri.